kualiti, rasa hebat. Tu dia, premium kualiti, rasa hebat. Alhamdulillah, ini dah dia bagaimana usahawan bangkit selepas pandemik. Dan alhamdulillah, kita bersama dengan pengarah urusannya, dua orang, iaitu Puan Norli Yusof di sebelah kanan saya. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan juga Puteri Naomi Nazrin di sebelah sana. Subhanallah, nama international. Subhanallah. Dan kenapa dikatakan premium kualiti rasa hebat? Sebab syarikat ini ataupun jenama ini, Yusof, telah bermula daripada tahun 1999. 23 tahun dah. Subhanallah, lama tu. Dan barangkali kita nak kongsikan bagaimana bila pandemik berlaku, bagaimana ianya memberi kesan kepada perniagaan. Mungkin Puan Oli boleh mulakan. Okey. Sebelum pandemik tahun 2020, kami adalah syarikat yang sangat-sangat aktif untuk menyertai pameran-pameran sama ada dalam negara ataupun luar negara untuk mencari pasaran ekspor. Jadi apabila berlakunya pandemik pada tahun 2020, tahun 2020, ianya sangat-sangat memberi kesan kepada syarikat kami. Dan di mana bila pandemik berlaku satu dunia, di Malaysia juga, kebanyakan industri terjejas. Yang kami adalah antara yang terlibat samalah. Okey. Banyak aktiviti-aktiviti yang kami rancangkan untuk tahun 2020 yang kami terpaksa cancelkan. Contohnya, kami sepatutnya menyertai seafood exhibition di Boston, USA pada bulan Mac. Dan pada bulan Mac juga, kami juga sepatutnya pergi ke International Halal Fair di Tunisia. Subhanallah. Jadi pada masa tu banyak benda yang berlaku lah. Terpaksa cancel flight, terpaksa cancel hotel, semua booking semua terpaksa cancel. Dan yang paling event yang paling kami nantikan adalah Olimpik Tokyo 2020. Saya dengar juga, subhanallah. Yang itu adalah event yang sangat-sangat dinantikan sebab kita menjadi halal player untuk supply kepada Olimpik yang datang, yang participate. Jadi yang bila ianya ditunda kepada tahun 2021, kita tak dapat pergi. Faham. Hanya atlet sahaja yang pergi. Okey, dan untuk pasaran domestik pula, bila PKP dilaksanakan, kami terpaksa menutup semua outlet kami sebab kebanyakan outlet kami berada di pasaraya. Allah. Jadi bayangkan, kami terpaksa menutup outlet kami. Kami tidak mampu beroperasi untuk 2 minggu pertama tu, macam loss jugalah. Macam mana, macam mana nak buat ni? First time kan, tak pernah hadapi situasi macam ni. Tak pernah tak bekerja sebab bayangkan 23 tahun bekerja kan, tiba-tiba tak bekerja. Makanya agak loss juga pada 2 minggu pertama. Jadi selepas tu kami dah start mula merangka. Sebab ada permintaan daripada Australia masa tu, daripada Sydney, dia nak juga. Mula kita kata tak boleh, kita tak boleh buat. Tapi dia kata dia nak juga. Jadi kita terpaksalah buat dengan melalui surat yang dikeluarkan, dibenarkan untuk beroperasi. Kita siapkan jugalah untuk tempahan daripada Sydney. Subhanallah. Jenama sudah sampai ke peringkat antarabangsa. Ya, dan kami menghantar produk kami ke Vietnam untuk supply ke 370 outlet di Circle K, Vietnam. Dan kami tidak mampu membantu dari segi promosi. Jadi ini sebab PKP tak sempat ke sana. Tak dapat ke sana. Sebab kalau ikut perjanjian, kami akan bantu turun dan buat promosi. Dan yang kita usahakan beberapa tahun, sebab kami dilamar oleh syarikat penerbangan untuk supply produk di in-flight mereka. Usaha kami dalam 2 tahun tu terpaksa kami batalkan. Bila industri banyak sangat dia terjejas. Bila Puan Noli cerita tu, rasa pedih di sini tapi sampai ke sana. Yang pedih dalam tu, yang rasa peniaga dia semua rasa. Betul. Yang faham sangat. Siapa yang faham melalui situasi ini, mereka memahami. Betul. Mungkin kita nak tahu juga daripada Naomi, bagaimana Naomi menghadapi situasi perniagaan ketika itu? Waktu tu kita percaya memang agak sukar untuk semua orang alami. So waktu tu kita orang terpaksa downsize-kan kepada 2 kilang. Kita ada 2 kilang. So kepada 1 kilang untuk memastikan kita orang punya, tak nak macam takut bila if we bayar rental but then we cannot afford because of income tak masuk. Faham. Bila income tak masuk, we kena fikirkan benda lain, strategi. You kena structurekan you punya business ke mana. So dengan daripada situ kita start fokus on digitalization untuk memastikan
bila kita waktu outlet kita tutup, but then we still can promote dekat media sosial. So kita start ada di Grab, kita start ada di Foodpanda, and then we start to ada dalam Shopee and Lazada. So for 2022, Shopee Food baru launch. So kita pun ambil inisiatif untuk join dalam media apa platform yang diorang dah sediakan. So which is senang untuk orang tahu, the brand awareness is very important untuk orang tahu kat mana-mana, which is kita letak point kita orang dekat outlet. So dengan adanya outlet, so diorang boleh beli through outlet, but then they don't have to go out. Macam tu. And then in fact juga, kita start ada buat in-house rider during yang waktu pandemik tu. Kita start buat sebab kita orang punya cookies memang fragile, and then bila post memang hancur. So bila hancur tu, kita orang tak nak customer dapat dengan yang tak berpuas hati. So hati pun hancur. Ya, yeah, betul. So tak nak. So kita orang tak sanggup we pergi ke Semenyih, we pergi ke Kuala Sangau untuk deliver the cookies. Macam itulah. Macam itu sampai begitu sekali effort ataupun ikhtiar yang dilaksanakan oleh Yusof bagi memastikan kualiti sampai sebaik mungkin pada customer. Macam itulah kisah Nabi Yusof tadi kita belajar, dari telaga sampai ke kejayaan. Tapi sekarang ni kita tak tahu, itu kisah yang telah berlaku. Pasti Yusof ada perancangan, ada rangkaan apa yang nak dilakukan bagi bangkit kembali. Jadi macam mana Puan Noli bersama Yusof, bersama rakan-rakan yang lain untuk bangkit? Okey, tambahan kepada apa yang kita berlaku pada waktu pandemik, walaupun kami mengecilkan operasi, tapi kami tidak membuang pekerja. Oh, tahniah. Alhamdulillah kita still maintain pekerja supaya mereka ada menjana pendapatan. Rezeki bersama lah. Cuma operasi kos yang lain yang kita berhentikan. Mungkin boleh bantu dari segi bagaimana. Okey, apabila berlakunya kesukaran dalam perniagaan, of course, government akan menawarkan pelbagai insentif kepada SME, kepada industri-industri lain. Kita adalah yang penerima insentif tu lah, bantuan tu. Sebab kilang yang kita berada sekarang ni adalah milik MARA. Jadi kami mendapat insentif dan juga bantuan dari segi sewa. Mereka juga sentiasa pantau kami, alhamdulillah. Dan pihak kerajaan juga menawarkan moratorium untuk existing loan. Okey, existing loan kita apply moratorium, dan mereka juga, pihak bank juga menawarkan kami loan yang hari ini kita dapat 6 bulan tiba kita bayar. Alhamdulillah dengan bantuan yang di offer yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan ditawarkan kepada industri, sangat-sangat membantu. Dari segi pihak kita orang punya outlet kebanyakannya di pasar raya, di mall-mall five star lah kat Kuala Lumpur ni. Mereka juga menawarkan pelbagai insentif. Contohnya mereka juga memberi pada masa yang PKP pertama mereka memberi tawaran sewa percuma kepada kami. So dapatlah kami bernafas dan membantu. Faham sangat. Sebab dalam outlet kami tu ada juga produk-produk usahawan lain. Jadi kita sama-sama bantulah mereka sekali. Okey. Alhamdulillah juga kita punya loyal customer. Sangat-sangat memahami, sangat-sangat menyokong produk kami. Baik, masya-Allah. Itulah dia. Tahniahlah saya ucapkan kepada Yusof Food dan juga rangkaian peminat-peminat setia yang terus mendapatkan, boleh terus dapatkan sebenarnya. Boleh hubungi di mana social media sebagainya nak hubungi untuk mengetahui yang lebih lanjut, macam mana kita nak hubungi Yusof? Di Instagram boleh pergi, boleh follow Cookies by Yusof, atau kalau di FB kita atas nama company lah, Yusof Food Products Sdn Bhd. Subhanallah. Dan insyaAllah saya tengok kat sini ada tanda halal ya. Tanda halal dan mesti. Saya sangat yakin produk ni mesti, kalau dah diterima di luar negara sebagainya. Satu produk untuk menembusi pasaran luar negara, dia memerlukan kriteria yang sangat tinggi. Betul. Sangat teliti. Betul. Jadi saya sangat yakin produk-produk yang dikeluarkan oleh Yusof Food ini berstatus, berstandard antarabangsa. Tahniahlah bila saya tengok usahawan macam ni kan. Alhamdulillah. Perniagaan biasalah ada penumbuk dia, ada sepakan dia kan. Tapi anda betul, boleh bangkit kembali, dan mungkin harapan Naomi dan juga Puan Noli untuk Yusof Food secara ringkasnya. Okey, recently saya menerima anugerah PKS Dynamic daripada pihak Capitan HGP. Saya yakin dan mengharaplah dengan penganugerahan ini mampu
untuk menaikkan kembali jenama kami, mengukuhkan nama kami dalam pasaran, kerana setelah hilang dalam radar 2 tahun tu lebih kurang kan. Sekarang muncul kembali bersama TV Hijrah. Ya, betul. Dengan insentif yang diberikan dengan kemunculan kami dalam TV ini sangat-sangat mengharaplah dapat membantu mengukuhkan kembali jenama kami, memberi cakap eye opening kepada masyarakat luar untuk lebih percaya kepada produk kami. Pasti. Okey, sedikit daripada Naomi. Saya harap dengan adanya barang lokal, so kita mempertengahkan lagi barang lokal untuk memajukan barang lokal sebenarnya bagus. And then so that bila kita pertengahkan barang lokal ni, orang tahu sebenarnya Malaysia punya produk memang berkualiti. Eh, semestinya. Yes. Itu je lah. Semestinya. Kita jangan sebarang-sebarang. Okey, Puan Nuri macam nak cakap sepatah dua kata tadi. Last. Oh, ada lagi. Okey, boleh. Sikit, sikit. Sesaat lagi. Okey, dengan kembalinya buka border sempadan, so kami juga dah kembali aktif dalam pasaran antarabangsa. So kami minta doa lah semua rakyat Malaysia. Doakan semoga usaha kami untuk kembali mengekalkan nama dalam pasaran dan juga mencari pasaran ekspor menjadi kenyataan. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sangat yakin para penonton TV Hijrah ini semua berhati baik, berhati mulia. Mereka sangat pemurah dengan doa dan sebagainya. Amin. Pada para penonton semua TV Hijrah, dapatkan. Saya rasa sangat yakin kalau produk ini, produk Bumi Putra, ada halal, dah sampai ke pasar luar negara, kita, saya sangat yakin bahawasanya satu keyakinan, trust pada Yusafood ini sangat tinggi. InsyaAllah, saya sangat yakin kalau anda nak cari, carilah Yusafood. Saya sangat yakin ianya pasti selain daripada sedap, premium quality, rasanya hebat. Kita akan berdekat seterika kembali lepas ini, InsyaAllah. Rasa hebat.